Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi haqqa hamdih. Wassalatuhu wasalamuhu ala khairi khalqih Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi min ba'dih. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi ighfir li wa li walidayya warhamhuma kama rabbayani saghira wa ba'du. Jamaah salat zuhur rahimakumullah. Melanjutkan majlis iqra pembacaan hadis baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hari ini kita akan menyimak hadis yang ke-17, masih berkaitan dengan ibadah dan keutamaan salat. Diriwayatkan dari Abdullah ibnu Umar, putra Umar bin Khattab radhiyallahu anhuma wa anis sahabati jami'an, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ij'alu fi buyutikum min salatikum, ij'alu fi buyutikum min salatikum, wa la tattakhidhuha qubura, ij'alu fi buyutikum min salatikum wa la tattakhidhuha qubura. Muttafaqun alaihi. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, jadikanlah sebagian salat sunnah kalian di rumah kalian masing-masing. Jadikanlah sebagian salat sunnah kalian di rumah kalian masing-masing, dan janganlah kalian jadikan rumah kalian seperti kuburan. Demikian sabda baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mengandung beberapa pelajaran penting. Yang pertama, agar kita senantiasa menjaga ibadah salat wajib maupun sunnah. Untuk ibadah sunnah bagi kaum laki-laki, sebanyak apapun ibadah sunnah yang kita laksanakan di masjid, jangan sampai kita meninggalkan meskipun hanya 2 rakaat di rumah kita masing-masing. Sekali lagi, seberapa banyak pun ibadah sholat sunnah khususnya yang kita laksanakan di luar rumah kita, di masjid maupun di tempat lain, jangan sampai kita melupakan meskipun hanya 2 rakaat sholat sunnah di rumah kita masing-masing. Bagi para mahasiswa yang mungkin masih di asrama, di kamar masing-masing. Demikian juga ketika di kos-kosan. Jangan sampai kita melupakan meskipun hanya 2 rakaat sholat sunnah di rumah kita. Bagi kaum perempuan, kalau memang tidak ada darurat, keadaan mendesak di luar rumah, maka sholat yang lebih utama di rumahnya. Karena semakin jauh dari riya, semakin jauh dari pamer, ibadah kaum perempuan lebih mulia. Akan tetapi, kalau memang merasa aman, tidak ada unsur pamer atau riya atau niat yang lain, maka sah-sah saja dilaksanakan di rumah, di kantor, atau mungkin di masjid. Yang kedua, menyediakan tempat sholat khusus di rumah dan juga tentunya sarana yang kita pakai untuk menunaikan sholat tersebut. Sehingga dalam salah satu budaya atau tradisi masyarakat kita, sekecil apapun rumah kita, tetap ada bilik khusus untuk menunaikan ibadah sholat. Hal itu seiring dengan hadis baginda Nabi tadi, agar ketika kita melaksanakan 2 rakaat sunnah di rumah itu benar-benar khusyuk. Yang ketiga,
Dari hadis tersebut kita dapat mengambil pelajaran agar kita memperhatikan pendidikan keluarga kita tentang sholat. Karena baginda Rasulullah memerintahkan kita untuk menjadikan rumah kita tempat sholat, maka otomatis kita pun diperintahkan untuk mengajarkan ibadah sholat keluarga kita. Dan yang keempat tentunya mengamalkan nilai-nilai dari pelajaran-pelajaran ibadah sholat di lingkup terkecil masyarakat kita, yaitu keluarga. Terakhir, baginda Rasulullah SAW mengingatkan, jangan sampai kamar kita atau rumah kita seperti kuburan. Apa salah satu tanda rumah kita itu ibarat kuburan? Tidak pernah dipakai untuk sholat, baik kita maupun keluarga kita. Tidak pernah terdengar bacaan-bacaan sholat, khususnya bacaan-bacaan Al-Quranul Karim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.